Video amatir milik petugas ini memperlihatkan para terduga pelaku judi yang melakukan perlawanan saat aparat gabungan melakukan penggerebekan lokasi judi di Kelurahan Briwit, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Meski melawan, petugas tetap berupaya untuk tenang dan melakukan tindakan damai. Meski mendapat perlawanan, tak ada satupun terduga pelaku judi maupun pemilik lapak yang diamankan. Petugas hanya melakukan peringatan dan membubarkan aktivitas ilegal ini. Lokasi perjudian ini sudah berjalan 4 hari dan mengundang kerumunan warga. Warga yang resah dengan aktivitas judi serta khawatir terjadi penularan COVID-19 melaporkan aktivitas ini ke pihak berwajib. Tidak memiliki izin kegiatan masyarakat berupa wara yang tidak memiliki izin gitu, yang tidak diberikan oleh pemerintah daerah maupun adat dari diadi maupun dari unsur pemerintah daerah. Intinya perjudian ya, Pak? Intinya perjudian ini, bukan kalau kegiatan keagamaan. Sudah berapa kali, di sini sudah berapa kali tim datang, tapi tidak digubris. Usai dibubarkan, aparat gabungan melakukan pembongkaran lapak perjudian ini. Satu persatu meja maupun kursi yang dibuat secara permanen langsung dibongkar petugas menggunakan gergaji mesin. Samsudinur, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah.